Sebelumnya saya sebagai koordinator TNI Angkatan Udara dalam pencarian membantu BNPB atau SARNAS ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya. Jadi ruang udara yang akan kita gunakan untuk pencarian kita atur dari posko di Lanut Halim ini sehingga proses pencarian melalui udara akan lebih terkoordinasi dan juga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan dari kita semua, dari tim baik SARNAS, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang menggunakan wahana udara. Tidak mungkin kita bisa turun sampai ke 500 feet. Pada saat pelaksanaan patroli, profilnya adalah turning ke kiri, sehingga sebelah kanan bisa ganti-gantian. Kalau misalnya yang sebelah kiri sudah dapat momennya, bisa gantian. Angkatan Udara melibatkan berbagai pesawat yaitu fixed wing dan rotary. Kemudian kita juga siapkan CN239 di belakang kita ini yang juga akan kita gunakan untuk meng-searching ya, area yang kira-kira lokasinya jatuhnya pesawat Sriwijaya. Titik koordinat sudah kami lampaui, sudah kita lewati. Di situ terlihat ada beberapa kapal speedboat. Pada saat kita terbang dengan ketinggian rendah, 500 feet di atas permukaan laut, kita dapat melihat rekan angkatan laut dan para penyelamnya sudah mulai melakukan pencarian. Kemudian ada beberapa hal yang signifikan di sekitar lokasi area, itu ditemukan tumpahan-tumpahan minyak terlihat jelas, sehingga itu semakin meyakinkan lokasi tempat jatuhnya Sriwijaya 182.